Haririnda kehadiran itu silakan pergi. Mengumumkan peralakan masuk pada pelajar 35 Sekolah Tun Fatimah pada tahun 2018 yang juga mengganti nari dengan nama Diva Lian.
Yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izzuddin bin Rumi untuk membacakan doa. Majlis mempersilakan.
Demikianlah tadi persembahan multimedia yang telah disediakan sendiri oleh para pelajar Sekolah Tun Fatimah. Untuk makluman tetamu kehormat dan semua jemputan, brosur majlis pada pagi ini dapat dilihat di laman web Sekolah Tun Fatimah di www.stf.edu.my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam harapan Johor dan salam sayangi Malaysia ku. Yang berbahagia, Puan Hajah Hamidah binti Osman, Penaung Puspanita Kementerian Pembangunan Usahawan Malaysia. Yang berusaha, Puan Hajah Kamisah binti Aziz, Pengetua Cemerlang Sekolah Tun Fatimah. Yang berusaha, Tuan Haji Mat Razin bin Mahmud, Yang di-Pertua PIBG Sekolah Tun Fatimah. Yang berusaha, Puan Nili Asmah Mahani, Pengerusi Tabung Ihsan Sri Kandi, selaku wakil rasmi Presiden Sri Kandi Sekolah Tun Fatimah. Yang berusaha, Puan Hajah Razia binti Muhammad Din, Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Tun Fatimah. Yang berusaha, Cik Nur Azizah binti Uthman, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Tun Fatimah. Yang berusaha, Puan Hajah Nurhaniza binti Abdullah, Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah Tun Fatimah. Yang berusaha, ketua-ketua jabatan atau wakilnya, wakil-wakil daripada Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Negeri Johor, Barisan Ahli Jawatankuasa PIBG dan sarana ibu bapa dan juga Sri Kandi Sekolah Tun Fatimah, ibu bapa, guru-guru cemerlang, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan serta para pelajar tingkatan 5 yang diraikan sekalian. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya, kita dapat bersama-sama dalam majlis graduasi pelajar tingkatan 5 Sekolah Tun Fatimah bagi tahun 2018. Kami, warga Desa Tun, dengan berbesar hatinya mengalu-alukan kedatangan tetamu kehormat kita yang berbahagia Puan Hajah Hamidah binti Osman, yang juga merupakan bekas pelajar atau alumni Sekolah Tun Fatimah dan lebih dikenali sebagai Sri Kandi Tun Fatimah, dan juga barisan tetamu kehormat yang lain serta para jemputan sekalian ke majlis yang sememangnya dinanti-nantikan ini. Ladies and gentlemen, parents of Tun Fatimah, the ranks of PIBG, teachers, alumni and the graduates of 2018. Indeed, this event is very meaningful to all of us and especially to the Form 5 students, as this event is one of the efforts to award and celebrate the Form 5 efforts for 5 years of studying at Sekolah Tun Fatimah. Hopefully, by organizing this event, the Form 5 students will be motivated and inspired to work harder to create extraordinary achievements and also excel in the SPM examination soon. Ladies and gentlemen, at this time, with all due respect, please welcome the Chairperson of Parents and Teachers Association of Sekolah Tun Fatimah, Mr. Haji Mat Razin bin Mahmud, to deliver his speech.
Yang dimuliakan Puan Lina Asmah, wakil rasmi kepada Pesantren Sekitar Ibu Fatimah. Ibu bapa dan pada-pada kenali masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaannya YTP dijemput untuk memberikan ucapan selamat datang pembukaan kepada majlis. Tapi hari ini saya nak ada kelainan sikit. Saya ingin mengambil kesempatan yang ada sebagai wakil ibu bapa untuk memberikan sepatah dua kata nasihat kepada anak-anak tingkatan 5 yang akan meninggalkan kita dalam masa beberapa bulan lagi. Kalau YDP biasanya Puan Pengetua dan Puan Haji Hamidah asyik-asyik cerita pasal nak buka tabung, nak kutip duit. So insyaAllah hari ini kita tak nak cerita pasal tabung. Kita nak cerita pasal kegemilangan anak-anak konfa yang ada. Tapi walaupun untuk parents konfa, tabung konfa masih dibuka, kita masih belum cukup duit ya. So kalau siapa yang berhajat, jemputlah dengan Cik Zul atau Haji Ismail untuk memenuhi tabung mufas yang baru dipasarkan sistem baru ini. Baiklah, saya mulakan sesi kata-kata nasihat untuk anak-anak mufas. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak tingkatan 5 2018. Tahniah kepada anda semua, anak-anak Form 5, kerana dalam masa beberapa minggu lagi anda akan meninggalkan alam persekolahan. Anda akan beralih ke alam dewasa, di mana selepas ini tiada lagi laungan kejutan pagi-pagi untuk anda bersolat di Mofas. Tiada lagi jeritan daripada warden bertugas. Kerana selepas ini sebagai orang dewasa, anda akan diminta membuat, mendisiplinkan diri sendiri. Sedikit peringatan kepada anak-anak semua, bersedialah kerana kehidupan sebenarnya baru bermula. Berusahalah dan jangan sekali kita lalai tentang tuntutan agama bahawa Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum selagi kaum itu tidak mengubah nasib mereka sendiri. Carilah ilmu sepanjang hayat. Tuntutlah ilmu hingga ke liang lahat. Dan itu merupakan tuntutan bagi kita umat Islam supaya tidak berhenti daripada menimba ilmu. Anak-anak yang dikasihi sekalian, bersabarlah. Kerana kehidupan di luar sana kemungkinan tidak menjadi sebagaimana yang diharapkan. Tapi jangan sekali kamu berputus asa. Oleh kerana kami sememangnya akan sentiasa mendoakan perjalanan hidup yang sempurna untuk awak semua. Tapi terimalah bahawa awak akan melalui segala bentuk rintangan dalam kehidupan. Tidak semua yang akan mencapai kejayaan sebagaimana yang kita kehendaki. Pasti ada yang akan jatuh dan gagal dalam usaha. Tapi bangunlah, bangkitlah. Kerana dunia tidak akan menunggu anda yang tercicir. Kejarlah cita-cita anda dan jangan berhenti berusaha sekali-kali berhenti berusaha. Dan anak-anak sekalian, ambil peduli dan perbaiki diri sentiasa. Janganlah hanya menunggu kesultanan itu berubah, tapi ubahlah sendiri keadaan sekeliling anda. Masyarakat dan negara memerlukan orang-orang pintar seperti anda. Kongsikanlah ilmu yang ada. Dan memberikan ilmu yang bermanfaat adalah amalan yang berterusan yang akan membantu kita di akhirat. Dan akhir sekali, anak-anak tingkatan 5 semua, berbanggalah kerana you survive 5 years of hostel life. I'm sure there's a lot of good memories and bad memories here. Berbanggalah kerana beribu-ribu yang memohon untuk masuk ke sekolah ini pada tahun 2014, tapi awaklah, andalah yang terpilih di antara yang berpuluh ribu. Di sinilah ianya bermula. Di sinilah kamu disuruh bergaul mesra. Di sinilah juga kamu dituntut untuk berdikar dan membagi masa. Di sinilah kamu belajar nilai usaha.
secara rukun tentang jasa sekolah dan guru-guru anda. Sayangilah sekolah ini. Datanglah semua yang datang. Di sini bermulanya cinta untuk terus berusaha demi agama, bangsa dan negara. And lastly, di Valente 2018, betul ke saya sebut? Bahasa Spanish ya? Maknanya the brave, yang berani. So, kena cakap Spanish lah lepas ni ya. Okay, saya cuba. Gracias a todos ustedes, estamos muy orgullosos. Positif
Begitu juga anak-anak sekalian seramai 138 graduan, kami sangat mengharapkan ya anak-anak yang meninggalkan desa Tun Fatimah ini akan menjadikan kenangan sepanjang 5 tahun di sini sentiasa dekat di hati, dan jika anda telah berjaya kelak, anda akan turun membantu sekolah Tun Fatimah. Hadirin dan hadirat yang berhormati sekalian, ya, mana yang telah disebut tadi, ya, anak-anak SPM bagi tahun ini adalah seramai 138 orang pelajar, ya, yang di mana ini merupakan majlis pengiktirafan ya kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 atas kesabaran dan ketabahan mereka menimba ilmu dan sanggup berkorban masa bersama-sama dengan guru-guru mereka. Jadi kita merakamkan ya ucapan terima kasih ya kepada bukan sahaja kepada guru-guru yang mana telah mendidik ya anak-anak ini ya selama 5 tahun. Kita juga merakamkan terima kasih kepada para ibu bapa ya, kumpulan sarana, khususnya kepada PIBG dan juga kepada alumni dan NGO yang sanggup turun padang membantu untuk merealisasikan kecemerlangan sekolah Tun Fatimah. Semana yang kita tahu, ya, alhamdulillah selama 5 tahun ya kita berjaya meletakkan sekolah Tun Fatimah sebagai top 5 dalam ranking keputusan pencapaian SPM. Ya, alhamdulillah. Dan kejayaan itu sangat manis apabila kita dapat melaka ya kedudukan terbaik ya bagi tahun 2013 ya diikuti dekat ya pada tahun 2014 juga, walaupun kita tidak dapat mengekalkan kedudukan pertama Malaysia, tetapi ini diulangi lagi ya kenangan manis ini pada pencapaian SPM tahun 2017 yang lepas. Alhamdulillah, semoga kejayaan-kejayaan ini yang kita lakarkan ini menjadi satu semangat juang yang kuat kepada anak-anak ini, dan kita faham ya sebenarnya saat-saat akhir persediaan selama lebih kurang 40 hari ya, kalau betul lah dari kiraan bonda ya, untuk anda bersedia berjuang ya, kerana seperti mana yang disebutkan oleh Menteri Pendidikan kita bahawa ya, kita menyediakan pelajar di peringkat menengah, di peringkat sekolah rendah ya, tahun 1 hingga tahun 6 adalah untuk mengenal diri, melatih soft skill dan sebagainya ya, disambung 3 tahun menengah ya, tingkatan 1, 2, 3. Oleh itu wujudnya pentafsiran yang kita katakan pentafsiran berasaskan sekolah. Tetapi persediaan untuk SPM iaitu tahun 4, tingkatan 4 dan tingkatan 5 adalah merupakan satu situasi di mana kita menyediakan pelajar untuk bersedia ya, di alam yang lebih luas lagi. Ya, artinya pencapaian SPM dan persediaan kita untuk menghadapi SPM adalah satu-satunya ya, yang sangat penting bagi diri anak-anak semua. Ya. Jadi yang berbahagia Puan Hajah Hamidah, hadirin dan yang dihormati sekalian, ya, saya amat bersyukur kerana sepanjang saya meneroji sekolah Tun Fatimah ini, alhamdulillah berbagai kejayaan dan pencapaian cemerlang ya, yang telah dicapai oleh anak-anak sama ada dalam akademik, co-curriculum, co-akademik ya, dan lain-lain pencapaian ya, sama ada peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Ya, antara anugerah yang menjadi kenangan manis ya, kepada kita warga sekolah Tun Fatimah. Yang pertama adalah kita dinobatkan sebagai anugerah SBP terbaik keseluruhan. Seterusnya, kita juga yang kedua berjaya mendapat anugerah 5 bintang 5 star SBP. Yang ketiga, kita juga berjaya mendapat anugerah SPM terbaik SBP 2017. Yang keempat, ya, kita berjaya mendapat anugerah Perdana Puteri SBP 2017 yang diungguli oleh pelajar, ya, ketua pelajar kita. Ya, di mana setiap tahun apabila SBP memperkenalkan anugerah yang disebut sebagai Full Colors. Ya, Full Colors adalah di mana pelajar-pelajar seluruh sekolah asrama penuh dipilih
seramai lebih kurang 10 orang puteri dan 10 orang putera daripada beribu-ribu pelajar sekolah asrama penuh. Sekolah Tun Fatimah tidak pernah tercicir bagi anugerah Full Colors ini. Tetapi apa yang paling kami sangat rasa gembira ya, dan bersyukur adalah tahun pertama 2015 diperkenalkan anugerah Puteri Perdana, iaitu antara yang terbaik dalam Full Colors itu, Sekolah Tun Fatimah adalah yang pertama mendapat anugerah Puteri Perdana, iaitu yang telah diraih oleh Balkis Zainal. Kemudian bagi tahun 2016, anugerah Puteri Perdana ini telah beralih ke pelajar sekolah TKC. Alhamdulillah, 2017 sekali lagi anugerah yang sangat berprestij ini balik kepada Sekolah Tun Fatimah, iaitu yang didapati oleh Fakihah. Ya, kita berikan tepukan semangat ya, kerana Fakihah juga adalah merupakan satu-satunya pelajar yang berjaya mendapat anugerah beasiswa ya, yang Bank Negara ya, seorang daripada Tun Fatimah dan seorang pelajar lelaki daripada SEMSAS ya. Jadi pelajar lelaki SEMSAS itu dinobatkan sebagai anugerah putera perdana bagi 2017, dan Fakihah merupakan pelajar yang dinobatkan anugerah puteri perdana bagi 2017. Apa yang Bonda nak kongsikan dengan anak-anak adalah di mana semua mereka nampak potensi daripada anak-anak daripada Sekolah Tun Fatimah. Pelajar yang dinobatkan sebagai pelajar anugerah putera atau puteri perdana ini bukan sahaja dinilai dari segi pencapaian 9A plus sahaja. Ya, bukan akademik sahaja yang dinilai, malahan dinilai dari segi keterampilannya, kemenjadiannya, soft skillnya yang paling penting. Bunda percaya dalam 138 orang pelajar di sini, potensi untuk mengekalkan pencapaian anugerah puteri perdana ada pada anda semua. Buktikan ya, dan kami guru-guru sentiasa mendoakan anda berjaya, kerana apabila anda mendapat anugerah Full Colors ataupun Puteri Perdana itu adalah sebagai satu tiket untuk kamu semua mendapat beasiswa tajaan yang hebat-hebat. Ya, jadi teruskan perjuangan. Ya, selain daripada itu, di peringkat antarabangsa, ya, kita menghantar pasukan VEX Robotic Malaysia Open Championship 2018 dan berjaya mendapat Excellence Award, ya, Tournament Award dan Design Award. Begitu juga kita tahun lepas, ini bagi tahun 2017, bagi tahun 2018 kita menghantar VEX IQ World Championship 2018 di Kentucky, US. Tetapi kali ini kita menghantar pasukan junior yang terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan 2. Ya, jadi kita telah pupuk semangat keberanian. Ya, kehebatan pelajar ini dipupuk daripada mula mereka melangkahkan kaki ke Sekolah Tun Fatimah. Ya, semangat Sri Kandi itu mesti ada dalam diri anak-anak supaya kita dapat tonjolkan bakat itu. Akhirnya, ya, itu yang kita dapat pelbagai anugerah. Alhamdulillah. Ya, yang ketujuh, kita juga berjaya Johan. Ya, pertandingan robotik SBP Kebangsaan 2018 kategori menengah atas. 8 Johan Mayo Malaysia International Young Inventors Olympiad 2018. Yang ke-9 juga kita menghantar pelajar dalam Rural Empowerment and Development REED Mechai di Mechai Bamboo School Thailand 2018. Yang ke-10 Johan Persidangan Pemimpin Muda Islam Peringkat Kebangsaan 2018. Sebenarnya ada banyak lagi kejayaan-kejayaan yang kita raih. Ya, seperti kita juga berjaya menghantar ya, pelajar-pelajar kita ke pertandingan sempena band, pertandingan band international di Jakarta tahun lepas, di mana ramai di kalangan ya, pelajar-pelajar Form 5 yang turut sama ya, ketika itu. Jadi kita nampak bahawa di sekolah ini anak-anak memang terlalu sibuk. Ya, sibuk dengan belajar,
sibuk dengan aktiviti koakademiknya, tetapi itu adalah merupakan ya, pengalaman yang sangat manis ya, apabila anda meninggalkan sekolah Tun Fatimah. Alhamdulillah ya, sebenarnya majlis graduasi ini dan peperiksaan SPM yang bakal anak-anak tempuhi seperti mana yang disebut oleh YDP tadi adalah merupakan titik permulaan ya, jalan kehidupan yang bakal anak-anak torakai sebenarnya ya. Di hadapan para graduan nanti terbentang ya, pelbagai halangan ya, pelbagai ranjau duri dan rintangan ya, ke arah pencapaian yang sebenar dalam kehidupan kita ya. Kami percaya kami telah menyediakan ya, pelbagai pengalaman yang berguna ya, pada anak-anak ya. Kami juga mempunyai pengalaman pahit manis dalam menjaga anak-anak ya. Pengalaman kami mengejutkan anak-anak tidur, mengejar anak-anak untuk pergi ke surau ya, walaupun penat tetapi juga ya, menjadi kenangan manis kepada kami guru-guru di sini. Semoga usaha kami itu ya, menjadi amal jariah ya, kepada kami. Ya, pada kesempatan ini juga ya, ingin saya melontarkan cabaran kepada anak anda semua bagi membuktikan bahawa anda semua mampu meneruskan kejayaan gemilang ya, untuk sekolah kita seperti mana yang disebut sebentar tadi. Ya, walaupun apapun, ya, siapapun, ya, kita tidak boleh menumpang. Ya, bunda selalu sebut, kita tidak boleh menumpang atas kejayaan orang lain. Yang telah berjaya itu adalah senior anda. Senior 2013, senior 2017. Tetapi yang nak membuktikan kejayaan seterusnya adalah diri anda sendiri. Ya, teruskanlah legasi kecemerlangan ya, sekolah Tun Fatimah ini. Semoga ya, apabila anda menunjukkan ya, kecemerlangan dalam semua aspek, yang paling penting adalah kecemerlangan daripada aspek jati diri. Ya, yang mana Menteri Pendidikan sebut, kita bukan nak melahirkan pelajar straight A plus sahaja, tetapi kita nak melahirkan pelajar yang menjadi, yang ada kemenjadian, ada soft skill. Itulah yang selalu kita sebut kepada anak-anak dalam apa sahaja program. Ya, dalam kami sentiasa bercakap, ya, kita memang boleh, ramai orang boleh dapat straight A, tetapi kita nak ya, kejayaan yang menyeluruh. Ya, hadirin dan hadirat serta para graduan yang diraihkan sekalian. Dalam majlis ini, ya, saya mengambil kesempatan untuk merakamkan sekali lagi ya, ucapan berbanyak terima kasih kepada Puan Hajah Hamidah. Ya. Jadi dengan kehadiran ini mengingatkan semula kepada beliau nostalgia ya, beliau di sekolah Tun Fatimah. Saya juga merakamkan ya, ucapan terima kasih kepada Puan Nelly Asma ya, kerana Puan Nelly ini telah meninggalkan sekolah ya, pada tahun 86 ya, dan beliau sepanjang menerajui presiden alumni Presiden Sri Kandi ya, sentiasa turun padang bersama-sama dengan kita ya, dan sekarang beliau menerajui pengerusi tabung Ehsan Sri Kandi juga dapat membawa kejayaan pada anak-anak yang dipimpinnya, yang terdiri daripada anak-anak yang disebut anak-anak TES ya, kerana untuk makluman ibu bapa ada juga pelajar kita ya, dalam kumpulan dikatakan projek khas ya, TES. Jadi kita nampak kejayaan dan hasilnya berbaloi apabila pelajar-pelajar ini yang dapat menunjukkan kejayaan cemerlang kepada sekolah kita ya. Terima kasih, semoga Allah sahaja yang membalas budi puan ya. Begitu juga pada Tuan Rajin, Razin dan juga AJK PIBG ya, Sekolah Tun Fatimah. Kita nampak bahawa kejayaan yang diraih oleh sekolah kita ya, bukan adalah dibantu oleh semua pihak, di mana dalam pelan pembangunan pendidikan anjakan ketujuh ya, iaitu semua sekolah mesti ya, mewujudkan satu hubungan yang baik, hubungan yang positif ya, dengan semua pihak. Jadi alhamdulillah kita telah berjaya ya, untuk merealisasikan hasrat kerajaan itu ya. Jadi warga dewan dan hadirin hadirat sekalian, saya sudahi ucapan dengan beberapa rangkap pantun. Banyak keluk kepenarik, keluk tumbuh pohon ku ini, nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita, kalau tersilap tutur bicara,
cemari disusun, maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Bonda Pengetua atas ucapan sebentar tadi. Untuk makluman tetamu kehormat dan semua jemputan, majlis kita pada pagi ini dapat disaksikan secara siaran langsung di laman Facebook Sekolah Tun Fatimah yang direalisasikan dengan bantuan dan kerjasama daripada Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, di sini ada puteri-puteri yang mendaulatkan bangsa. Di sini ada ibu bapa yang prihatin penuh di jiwa. Di sini ada pendidik yang tidak pernah kenal erti putus asa. Dan di sini ada pemimpin yang berjiwa mulia. Majlis dengan penuh rasa takzim yang mempersilakan yang berbahagia, Puan Hajah Hamidah binti Osman, Penaung Puspanita Kementerian Pembangunan Usahawan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Graduasi Pelajar Tingkatan 5 Sekolah Tun Fatimah bagi tahun 2018. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua hadirin sekalian, of course saya tak tinggal Puan Khamisah, Ketua Pengetua di sini di Sekolah Tun Fatimah, PIBG, Ketua PIBG Haji Razin, dan saya ada dua kawan saya daripada Kuala Lumpur bersama-sama saya, mendampingi saya untuk menemani saya di majlis yang sangat bersejarah ini. Saya ada Puan Nili, SK 84-86, dan Puan Anis Ramli di bawah sana, SK 84. Ini semua adalah bekas-bekas pelajar Sekolah Tun Fatimah. Dan bagi pengetahuan semua, saya adalah SK77 seperti yang YDP dah cakap tadi. Memang hall ni adalah sangat bermakna untuk kami bertiga, bekas pelajar Sekolah Tun Fatimah. Ya. Jadi sangat berbesar hati saya dapat berhadapan dengan semua orang, anak-anak yang saya sayangi. Saya pun ada masih lagi anak yang masih bersekolah. Ya. Saya tahu macam mana perasaan anak-anak sekalian di saat-saat nak meninggalkan sekolah yang sangat bersejarah untuk anak-anak sekalian. Ya. So, yang bertua Puan Hajah Khamisah Aziz, Pengetua Sekolah Tun Fatimah, yang dihormati Tuan Haji, guru-guru penolong kanan, barisan-barisan guru, of course PIBG, AJK PIBG, guru-guru yang dihormati dan ibu bapa yang hadirin sekalian. Of course kepada anak-anak yang akan graduate sekejap lagi ataupun tidak lama lagi, ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya nak mengirimkan salam daripada suami saya, iaitu menteri yang baru menyandang tugasnya sebagai Menteri Pembangunan Usahawan. Salam kepada semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas jemputan puan-puan kepada saya dan kepada kawan-kawan yang ada di sini. Ya. Oleh itu, sekali lagi saya ingin mengucapkan kesyukuran kepada Hadrat Ilahi Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya kami ada di sini di majlis yang sangat ditunggu-tunggukan oleh pelajar tingkatan 5. Sebenarnya, ya, saya memang dah lama di sini, sejak belajar di sini sejak 1972 sampai 1977. Dan banyak kenangan manis dan pahit di sekolah ini. Ya, cikgu-cikgu yang ada sekarang di depan anak-anak sekalian adalah orang-orang yang paling sangat berjasa kepada kita semua. Ya, so jadi memang sepatutnya kita berterima kasih dengan mereka sebab mereka lah, ya, kita akan graduate tidak lama lagi, insyaAllah, ya, anak-anak. Sekolah ini telah melahirkan ramai, ya, ramai penutup-penutup yang hebat-hebat belaka. To name a few yang saya boleh panjangkan di sini ialah
YB Menteri Pembangunan Luar Bandar Puan Bina, ya, itu adalah juga anak Sri Kandi, ya, Sri Kandi tahun 1990, ya, SK90. Kita juga ada Profesor Dr. Muhaya SK75, Tan Sri Zahra Ibrahim SK70, ya, and kita ada juga Datuk Masriati. Semua adalah produk-produk Sri Kandi. So insya-Allah, ya, anak-anak yang ada di sini, kamu you all mungkin jadi orang-orang yang akan jadi VIP also, ya, insya-Allah. Manalah tahu ada rezeki, ya, itu semua adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi jangan putus asa untuk belajar, jangan putus asa untuk mengharungi segala halangan yang ada, cuba yang terbaik untuk menjadi anak-anak yang berjaya, insya-Allah. Okay. Ucapan tahniah juga saya tujukan kepada warga Sekolah Tun Fatimah kerana berjaya menghadirkan majlis sebegini. Secara peribadi, saya berpendapat bahawa majlis ini terus mesti diteruskan dari semasa ke semasa bagi mengiktiraf sumbangan anak-anak didik kita. Wawasan pelajaran di negara ini bukan sekadar melahirkan insan berilmu, malah perlu memenuhi pelbagai tanggungjawab, ya, untuk melahirkan sumber manusia yang terlatih. Pada masa yang sama, pemupukan nilai-nilai budaya yang positif perlu seiring dengan perubahan yang ada bagi membina segala membina warga yang memiliki kecemerlangan, keyakinan dan bersatu padu demi memenuhi tanggungjawab bangsa Malaysia yang dahagakan kemajuan. Dalam mengharungi segala pendidikan yang kita ada sekarang, memang ada cabarannya. Jadi kita terpaksa tempuh segala cabaran yang untuk melahirkan generasi pewaris negara yang berketerampilan. Ya. So cabaran utama yang ingin saya katakan di sini ialah kita perlu melahirkan sumber manusia yang berkualiti, generasi muda yang boleh memaparkan jati diri, yang dapat membimbing, ya, pelbagai pihak. Isu gejala sosial yang sekarang makin rumit, ya, aktiviti jenayah dan sebagainya semakin merumitkan kita ni, kita patut haruninya dengan tangan tabah. Saya harap, ya, saya berharap anak-anak di sini semoga cemerlang dalam segi pembelajaran masing, ya, selepas meninggalkan sekolah. Dan satu lagi cabaran yang saya ingin ketahui di sini ialah cabaran globalisasi. Ya. Globalisasi telah menjadikan dunia ini bertambah sempit dan begitu kompetitif. Jadi kita perlu mengharunginya dengan tabah. Semua cabaran ini kita perlu tangani dengan teliti dan bijaksana. Selain daripada cabaran tersebut, satu lagi cabaran yang kita perlu ketahui di sini ialah cabaran untuk melahirkan sumber manusia yang mampu membangunkan negara berasaskan pengetahuan. Ya. Dalam hal ini, sumber manusia kita kena hasilkan kelak memiliki pelbagai pengetahuan dari sosial, ekonomi dan politik. Dengan adanya pengetahuan ini, kita juga mengharapkan generasi muda kita, ya, anak-anak sekalian yang ada depan mata kita ini, untuk mengamalkan sikap dan nilai-nilai positif, ya, untuk memajukan diri dan masyarakat seluruhnya. InsyaAllah. Ya. Saya tidak berhajat untuk bercakap panjang dan sebagai penutupnya, akhirnya saya ingin mengajak semua pihak bersama-sama kita untuk memahara ke hadapan, memperkukuhkan iltizam dan melakukan lonjakan berganda untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara kita di Malaysia ini. Saya percaya ramai yang telah maklum tentang komitmen dan kesungguhan diharapkan untuk meningkatkan mutu sistem pendidikan di negara Malaysia yang tercinta ini. Saya juga, ya, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah sekali lagi kepada semua pihak yang menjadikan majlis ini, terutama sekali cikgu-cikgu, of course YDP kita dan PMG, Ketua Pengurusan PMG. Sumbangan idea dan tenaga yang diberikan itu semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah Sekolah Tun Fatimah terus akan gah berdiri sebagai penyumbang kecemerlangan. Banyak tadi ketua-ketua dah berkata kejayaan yang di
diraih ya oleh Sekolah Tun Fatimah, oleh penduduk-penduduk kita. Semoga ini akan berterusan ya pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. Kepada bakal graduan Sekolah Tun Fatimah, jadikan pengalaman anda yang ada di sini selama 5 tahun sebagai pembakar semangatnya untuk terus mengejar kecemerlangan, untuk kecemerlangan dirinya. Nyalakan azam membumbung, padukan tekad dan yang wajar, harungi ombak menggunung menuju ke pulau cita-cita yang ada. I wish all of you all the best in your future undertakings. Ya. Akhir kata, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Graduasi Pelajar Angkatan 5 bagi tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia, Puan Hajah Hamidah binti Osman, atas kesudian menyampaikan ucapan dan merasmikan majlis sebentar tadi. Ladies and gentlemen, now with much honor, I would like to call upon Madam Hajah Razia binti Muhammad Din, the Senior Assistant of Administration of Sekolah Tun Fatimah, to proceed to the stage and declare the opening of Form 5's graduation ceremony of 2018.
Huda Kristina binti Hosni, Ilina Jiha binti Ahmad Hizat, Iman Khalida binti Zamri, Irdina Fakira binti Muhammad Fazil, Mirza Shakila binti Romizan, Nik Nurul Fakrina Aisyah binti Nik Azlan, Nur Aina binti Saufi, Nur Hidayah binti Zakaria, Nur Adriana Harisha binti Ahmad Hamidi, Nur Alia binti Muhammad Harisham, Nur Farisha Aina binti Rahim, Nur Farah Nadia binti Muhammad Yusuf, Nur Firzana Syaza binti Zulkarnain, Nur Khairina binti Kamsan, Nur Syahira binti Anwar, Nur Aina Natasha binti Ghazali, Nur Hidayah binti Muhammad Hazlim, Nurina Huda binti Najib, Nur Miza Hana binti Ismadi, Nur Syazana Jiha binti Arifin, Nurul Humairah binti Wadinga Safi, Putri Kamilia Syamina binti Muhammad Karim, Wan Nur Munira binti Zaidan, Aida Akila binti Razali, Aina Marina binti Abdul Halim, Ainul Farha binti Abdul Halim, Ainur Ayuni binti Abu Aziz, Aisyah Batisha binti Azli, Arina Dania Izati binti Badrul Hisham, Aziatul Mardiyah binti Azizi,
Hashima binti Hashim. Yudina binti Yuzini. Nuri
Thank you, Madam Hajah Hamidah binti Osman, for the willingness to present the graduation certificates of the first session. Ladies and gentlemen, the ceremony will take a break for a while. And with that, as a treat for our ears, let us enjoy the performances by the group of extremely talented garage band team of Sekolah Tun Fatimah, under the guidance of the one and only STF music teacher, Cikgu Nur Azam bin Muhammad. For your information, the performances will feature the use of GarageBand application on the student's iPad to replace the uses of real musical instruments, accompanied by traditional Malay instruments with two songs, Bila Larut Malam and Zapin Bunga Hutan. Without further ado, I would like to invite the GarageBand team for the performance.
applause to the Garage Band team of Sekolah Tun Fatima for their extraordinary talents. Congratulations and thank you for the outstanding performance just now. Warga Dewan sekalian, majlis akan diteruskan lagi dengan penyampaian sijil graduasi bagi sesi kedua. Untuk itu, majlis dengan penuh rasa takzimnya mempersilakan Yang Berusaha Puan Hajah Kamisah binti Aziz, Yang Berusaha Tuan Haji Mat Razin bin Mahmud dan Yang Berbahagia Puan Neri Asma Mahani bagi mengiringi dan mempersilakan sekali lagi Yang Berbahagia Puan Hajah Hamidah binti Osman bagi menyempurnakan penyampaian sijil graduasi ini. Majlis dengan penuh rasa takzimnya mempersilakan. Dengan ini dipersilakan Nasyikin binti Muhammad Ashid. Nur Damia binti Nur Azman. Nur Farhana binti Rahmat. Nur Salma Amira binti Abdul Rasid. Nur Syafika binti Sazali. Nur Firzana Iman binti Zaidi. Nurhanis Khalisa binti Muhammad Zamani. Nurhayati binti Baharun. Nurish Farisha binti Ahmadi. Nur Zarifah binti Azizan. Kasrina binti Muhammad Fazil. Rabiatul Adawiyah binti Sih Arif. Radin Davina binti Radin Zulkarnain. Syarifah Nur Jihah binti Said Muhatta. Syarifah Umairah binti Said Mustafa. Siti Nur Azlina binti Husin. Raudah binti Abbas. Siti Salwa binti Muhammad Rais.
Raja Izzati binti Hairul Izzat. Nur Nisrina Rose Kathleen binti Muhammad Rizwan Kanil. Thank you.
Madam Hajar Razia binti Muhammad Din for the declaration. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis diteruskan lagi dengan upacara penyerahan dan penerimaan para pelajar tingkatan 5. Sebagai makluman, upacara ini adalah sebagai suatu simbolik penyerahan tanggungjawab menjaga dan mendidik para pelajar tingkatan 5 oleh warga sekolah, terutamanya guru-guru sekolah Tun Fatimah, bermula daripada anak-anak ini mula-mula menjejakkan kaki di sekolah ini pada tahun 2014 sehinggalah pada tahun ini. Dan tanggungjawab ini akan diserahkan semula kepada ibu bapa atau penjaga masing-masing, iaitu selepas mereka selesai menduduki peperiksaan SPM tidak lama lagi. Untuk itu, majlis mempersilakan Yang Berusaha Puan Hajah Khamisah binti Aziz selaku Bonda Pengetua dan juga wakil pihak sekolah untuk membacakan akuan penyerahan para pelajar tingkatan 5. Majlis mempersilakan. Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru dengan sukacitanya menyerahkan tanggungjawab penjagaan pelajar-pelajar sesi 2014-2018 kepada tuan-tuan dan puan-puan selaku ibu bapa atau penjaga. Pihak kami berharap agar segala kesilapan dan kekurangan sepanjang anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di bawah penjagaan pihak kami dimaafi jua, dan segala kecemerlangan sama ada dalam bentuk sasia, keterampilan diri dan akademik dapat diteruskan oleh semua ibu bapa dan penjaga hendaknya. Kami mendoakan semua warga STF, pelajar-pelajar dan ibu bapa sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Seterusnya, majlis menjemput pula Yang Berusaha Tuan Haji Mat Razin bin Mahmud selaku Yang Dipertua PIBG dan juga Wakil Ibu Bapa untuk membacakan pula akuan penerimaan para pelajar tingkatan 5. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ibu bapa kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru sesi 2014-2018 dengan sukacitanya menerima tanggungjawab penjagaan anak-anak kami daripada pihak sekolah dan pentadbiran Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru. Pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih atas segala usaha dan tanggungjawab serta komitmen dalam mendidik dan memastikan anak-anak kami dibekalkan ilmu berguna untuk bekalan hidup di dunia dan di akhirat. Kami juga memohon ribuan kemaafan atas segala kekurangan dan kesilapan sepanjang anak-anak kami di bawah penjagaan pihak sekolah ini. Kami mendoakan warga STF sentiasa cemerlang dan gemilang pada setiap masa. Sekian, terima kasih. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Bonda Pengetua dan Tuan Yang Dipertua atas penyempurnaan upacara penyerahan dan penerimaan para pelajar tingkatan 5 sebentar tadi. Warga Dewan sekalian, majlis diteruskan lagi dengan sesi penyampaian sumbangan daripada tetamu kehormat kita yang berbahagia Puan Hajah Hamidah binti Osman kepada pihak sekolah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi, tetamu kehormat kita, Puan Hajah Hamidah Osman telah berbesar hati untuk menyampaikan sumbangan peribadi berupa wang ringgit sebanyak ringgit Malaysia 5,000 untuk pembangunan para pelajar Sekolah Tun Fatimah. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Saudari Hashimah binti Hashim selaku Ketua Pelajar Sekolah Tun Fatimah bagi mengiringi dan mempersilakan Yang Berusaha Puan Hajah Khamisah binti Aziz dan juga Yang Berbahagia Puan Hajah Hamidah binti Osman untuk menyempurnakan sesi penyampaian sumbangan ini. Dengan ini dipersilakan.
Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih diucapkan kepada Puan Hajah Hamidah binti Osman atas penyampaian sumbangan itu tadi. Moving on, as our symbol of gratitude towards the willingness of Madam Hajah Hamidah binti Osman for attending and completing the presentation of graduation certificates, with all due respect, I would like to invite Madam Hajah Kamisa binti Aziz to present a token of appreciation from our school to Madam Hajah Hamidah binti Osman. With that, I welcome Madam Hajah Hamidah binti Osman to receive a token of appreciation from Madam Hajah Kamisa binti Aziz. Thank you, Madam Hajah Hamidah binti Osman, to receive a token of appreciation from Madam Hajah Kamisa binti Aziz. Thank you, Madam Hajah Hamidah bin terhingga kepada semua pihak, agensi dan jabatan yang telah menyumbangkan tenaga, masa, bantuan, perkhidmatan dan kerjasama yang tidak ternilai harganya sebelum, semasa dan selepas majlis ini direalisasikan. Untuk itu, kami memanjatkan doa agar budi baik Tuan hanya Allah jua yang dapat membalasnya. Dan ribuan kemaafan dipinta andainya berlaku sebarang kekilafan sepanjang perjalanan majlis ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu wujudnya daripada kelemahan kami sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi mengakhiri majlis graduasi kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu sekolah. Dengan ini dipersilakan. Sesi bergambar tanda kenang-kenangan. Dipersilakan.